Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedang berjalan di satu daerah di Los Angeles. Downtown mendapatkan beautiful wall mural. Teman-teman semua mungkin bertanya-tanya, kok lockdown masih bisa jalan-jalan ya? Ya, kebetulan pagi ini saya ada. Appointment dengan dokter, tiba-tiba saya ingin membagi ini. Apa ada mural yang sangat indah dan bagus sekali? Ini gambarnya, gambar wanita ya, seorang gadis, dan ada banyak gambar kupu-kupu. Mungkin bisa bantu, kira-kira apa nih judulnya ya? A lady Butterfly, Woman Butterfly, atau apa ini ya? Oh, sebelum lupa. Jumah mubarak ya. Walaupun agak sedih juga ini hari Jumat, tapi betul-betul tidak boleh sholat Jumat di masjid karena pandemik COVID-19 atau virus corona ini betul-betul uh, di lockdown tapi pagi ini saya bisa jalan-jalan, bukan jalan-jalan ada kebetulan ada appointment dokter. Ya sebagai informasi juga supaya jangan keluar setelah jam 10 malam ya, kecuali mau kerja, pulang kerja karena ada kejadian dalam beberapa beberapa hari ini ada teman-teman yang kena tiket 1000 dolar. Kena tiket 1000 dolar ada yang 500 ada juga yang 200 karena ditemukan mereka kumpul-kumpul di luar ya baik itu di jalanan atau di depan rumah atau jajan-jajan di restoran itu kasihan juga uh, owner owner restoran juga kena kena denda kena tiket ya nah begitulah di di sekitar Los Angeles ini, Los Angeles ini begitu uh, keras uh, peraturannya malah di India seperti kita lihat dipukulin orang-orang yang keluar rumah itu ya ya ini gambar mural ini uh, banyak sekali di Los Angeles ini ya ratusan Ya saya ingin share aja nih kebetulan uh, Ada mural yang sangat indah dan banyak gambar kupu-kupunya Kalau di Los Angeles di California Terutama di tempat saya kerja ini di rumah sakit Itu kalau ada gambar kupu-kupu di depan kamar ya karena kebanyakan rumah sakit di sini ini uh, private satu satu kamar satu orang ada juga yang dua orang ya rata-rata private satu orang satu kamar itu di depannya kalau ada gambar kupu-kupu artinya orang itu akan meninggal nah kalau di Indonesia atau di, dunia, di, di seluruh dunia tuh saya nggak tahu gimana cuma kalau di rumah sakit saya itu kalau ada gambar kupu-kupu berarti orang itu sebentar lagi akan meninggal dan kalau ada gambar rose warna merah itu biasanya orangnya sudah meninggal kurang lebih begitu ya di depan di depan um, jalan ini ada hal yang menarik saya akan share kepada teman-teman semua uh, sebagai bahan ilmu pengetahuan ya. Nah di di depan ini uh, di depan ini ada ada rumah ya. Ini berlokasi di Los Angeles di Downtown California. Rumah-rumah seperti ini banyak sekali di sekitar Los Angeles ini ya. Itu rumah-rumah seperti ini disebut juga uh, historic cultural uh, cultural uh, house atau houses atau monumen. Jadi termasuk uh, city landmark uh, city landmark ya. Nah rumah-rumah seperti ini biasanya mahal. Mungkin itu pula bisa dilihat ini rumah rusak ya, tidak tidak bisa di belum diperbaiki mungkin Karena kalau mau direnovasi, ya kalau kalau mau di kalau mau direnovasi itu harus direview, ya uh, kalau direnovasi eksteriornya atau mau menambah konstruksinya. Uh, atau mau merubah landscapingnya landscaping itu jadi halaman-halaman belakang halaman depan samping kiri kanan itu harus ada permit ya bahkan konon kalau dicat aja ya harus ada harus ada permitnya nah yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya ini adalah salah satu tipe uh, rumah tua atau historical houses di Los Angeles atau di Amerika ini yang menarik adalah uh, salah seorang engineer atau uh, apa? insinyur sipil, insinyur sipilnya yang yang membuat gedung-gedung seperti ini atau rumah seperti ini, salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Ya, kita tahu bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang uh, inventions atau inventor. Uh, dan juga seorang pornografi, ya. Maaf, ya, bukan pornografi, tapi pornografi, ya. Pornografi itu uh, suatu alat untuk uh, recording atau reproduction, reproduction uh, suara, ya. Bukan hanya itu saja. Thomas Alpha Edition juga lebih terkenal lagi menemukan lampu atau light bulb, ya, menemukan electric power, alat-alat komunikasi, uh, sound recording, motion picture, kamera, ya, industri besi, uh, mungkin. Mungkin teman-teman juga tidak tahu kalau beliau nih Al Thomas Alva di Edison juga yang menemukan wax paper atau uh, alkaline baterai ya. Juga dia yang pertama orang pertama yang mengatakan say hello when answering answering the phone ya. Halo. Nah, dialah orang pertama yang mengatakan itu dan banyak lagi banyak lagi dia dia itu uh, Thomas Alva Edison itu uh, health over 1093 uh, patent ya yeah, uh, for his uh, invention ya yeah. jadi dia ada 1993 patent ya yeah, menemukan banyak banyak sekali uh, uh, apa Penemuan-penemuan yang sampai saat ini masih kita gunakan. Dan salah satunya ternyata Thomas Alva Edison juga adalah seorang insinyur yang mendesain rumah-rumah seperti sekarang ini yang di Amerika ini di seluruh Amerika. Nah ini salah salah satunya uh, bentuk karya Thomas Alva Edison itu kurang lebih begini. Ini adalah rumah-rumah tua di daerah Los Angeles dan di Amerika umumnya. Nah, Thomas Alva Edison ini uh, waktu itu sudah menjadi bilioner pada saat uh, Amerika mendapatkan apa resesi ekonomi pada saat itu ketika ketika resesi ekonomi pada pada tahun berapa saya saya, saya lupa <tuh> itu pemerintah Amerika dia meminjam meminjam uang ya dari seorang meminjam uang dari seorang bilioner yang namanya J.P. Morgan. Ya, akhirnya J.P. Morgan ini melihat uh, banyak sekali penemuan-penemuan uh, Thomas Alpha Edison. Lalu J.P. Morgan pun uh, bekerja sama dengan Thomas Alpha Edison. Ya, dari situ untuk teman-teman yang tinggal di Los Angeles atau Amerika umumnya, uh, Thomas Alva Edison tuh membuat um, PLN tapi apa perusahaan listrik swasta, ya dengan J.P. Morgan. Akhirnya dat adalah uh, company yang disebut GE, uh, apa tuh uh, The Edison uh, General Electric Company. Ya. Nah J.P. Morgan ini adalah seorang American uh, financier Atau Banker Yang sangat dominan Di Wall Street Nah Kebanyakan dari kita Selain menyimpan uang Di Bank Amerika uh, Apalagi Di Great Wall apa di itu di Chase ya nah itu ada tuh di sana itu itu gedung Chase itu ya salah satu gedung Chase nah Chase itu dulunya ya saya masih ngalamin itu namanya Great Western kemudian ganti nama menjadi Washington Mutual dan akhirnya menjadi Chase ya nah itulah uh, salah satu Company yang apa dibawahi atau ditemukan oleh J.P. Morgan ya, ya kurang lebih begitu. Jadi jadi ini rumah-rumah seperti ini adalah rumah historical ya, termasuk uh, properti rumah yang kalau direnovasi, dirubah, diperluas itu harus minta izin ya dari mungkin ya pemerintah setempat di sini kurang lebih begitu semoga teman-teman baik-baik saja ya sekali lagi Jum'ah Mubarak Silakan mungkin sholat zuhur saja di rumah atau memanggil teman-teman bisa 5-10 orang mungkin bisa sholat di garasi ya atau kalau punya tempat besar di rumahnya bisa sholat Jumat bareng-bareng ya berjamaah karena sekarang keadaannya sedang emergency, sangat emergency ya Semoga bermanfaat uh, sedikit. Informasi tentang rumah-rumah yang mempunyai sejarah ya. Ternyata rumah-rumah seperti ini salah satu insinyurnya adalah Thomas Alva Edison ya sekalian karena sudah memang apa zamannya sosial media tanggung tang, ya tanggung saya mau sekalian barakallah fi umrik alhamdulillah wa syukurillah ya kepada beloved wife beloved to my beloved Wife, hari ini bertambah satu tahun umurnya. Uh, maaf kalau saya tidak bisa menjadi suami yang baik. Mencoba menjadi suami yang ideal itu memang berat, belum bisa memberikan yang terbaik untuk istri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih sudah mengurus saya dan anak-anak. Doa saya dan keluarga semoga sehat afiat lahir dan batin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Insya Allah saya nanti akan membuat video tentang sejarah Los Angeles dan sekitarnya. Insyaallah. Oke, okay, terima kasih. Saya okay, mau pulang dulu. Jazakumullah khairan, jaga kesehatan. Jaga jasmani dan juga jaga rohani. Selamat menikmati hari Jumat. Semoga barokah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.